Oh, tanya dengan saya kan, dari segi skill atau kemahiran dan juga watak seninya, mural ini saya rasa memang cukup tabik lah. Sebab mereka ini memerlukan satu daya tahan sabar yang sangat-sangat tinggi. Tahniah kita ucapkan kepada pelajar-pelajar ini. Lebih penting, ia terus menonjolkan warisan kebudayaan negeri. Itu yang kita mahukan. Sebab benda ini akan menjadi tontonan tatapan untuk generasi-generasi yang akan datang. Tapi nak tanya jugalah, adik-adik tu dah duduk lama-lama tu tak lenguh lutut. Kalau lenguh lutut tak apa. Sebab apa? Sekarang ini kita ada solusi. Sebab untuk awak semua, berikan perhatian lebih kurang dalam 10 minit ini. Sebabnya kita nak kongsi badan semua, sedar tak sedar, rupanya kita ni kena jaga lutut kita dengan sebaik mungkin. Kalau kita duduk lama, rasa lenguh, jangan takut, kita ada caranya untuk memastikan lutut kita sentiasa sehat. Jadi dua tetamu saya hari ini, saya terus perkenalkan, bersama dengan saya adalah Dr. Nur Aziah, yang merupakan daripada MBBS Medical India. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Lutut okey ya? Oh, okey. Doktor ni nak kena cerita pasal lutut, kena tanya lutut dulu. Dan juga kita ada sahabat saya, Tuan Leo, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Amani Lab Sembang Barat. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Okey, jadi hari ni kita nak cerita bersama dengan penonton-penonton kita hari ni berkisahkan tentang teknik yang betul, penjagaan lutut yang betul. Ramai orang sedar pasal lutut kita betul tak betul ke, macam mana kesedaran? Betul, sebab kerana sebenarnya bahagian lutut ni adalah salah satu sendi kita yang sangat penting. Sebab hari-hari bila kita nak buat apa saja, untuk kita bekerja, untuk apa ni, aktiviti harian kita di rumah, kita perlukan menggunakan sendi lutut. Jadi tapi ramai orang ambil ringan sebab mungkin penyakit tu tidak membawa kematian. Tapi sebenarnya quality of life tu berkurang. Punca sakit lutut apa, Doktor? Kebanyakannya berbagai-bagai sebab. Okay. Selalunya yang kita akibat penuaan lah. Sebab bila kita kerap menggunakan macam wear and tear, bila kita menggunakan lutut kita seharian dan kita menerukkan lagi dengan kecederaan sebab mungkin kita aktif bersukan, kurang senaman, cara senaman yang tak betul ataupun berat badan kita yang berlebihan, dan kita tak balancekan badan kita dengan betul, boleh menyebabkan luka lah di bahagian kita punya ligamen, kita punya tulang rawan tu, dan kadang-kadang kita punya betul ajal ataupun kita punya grease kat dalam tu pun dah mula kering. Minyak kan? Grease. Tak lancar lah jalan lepas tu. Artinya kat sini, untuk sesiapa yang penonton kita sekali, kalau mereka sakit lutut, sebenarnya mereka rasa apa, ngilu eh? Dia selalunya sakit sendi ni disebabkan oleh inflammation ataupun keradangan lah dalam bahasa kita. Bila inflammation tu dia punya features dia, sendi kita akan rasa bengkak, mula bengkak. Bila bengkak kita tak boleh nak lipat. Disebabkan bila kita nak solat tu kan, kita tak boleh nak duduk dengan betul dan sakit terutamanya lah. Itulah, kadang-kadang kita tengok bila ibu bapa kita kan, kalau mereka nak solat tu kesian kan, suka terpaksa waktu mungkin ya, apa nama, tak dapat nak sujud betul-betul. Macam mana sebenarnya tercetusnya idea ni? Kadang-kadang macam betul jugalah, kita memang perlukan sesuatu untuk lutut ni. Itulah, sebenarnya tercetus idea ni bila saya tengok ayah saya. Setiap kali dia nak solat ni, dia ambil tuala. Dia ambil tuala 2-3 lapis, dia letak. Lepas tu bila nampak lah, bila dia nak turun tu, masa nak sujud tu sangat berhati-hati kan. Dan dalam masa yang sama, bila dia nak berdiri tu, saya tengok macam terlalu susah. Sangat susah. Jadi saya tengok, saya tanyalah dia kan, Papa kenapa kan? Panggil Papa kan. So kenapa kan? Dia kata sakit lutut. Kan? Sebab itulah kena lapik towel tu banyak-banyak. Jadi dalam masa yang sama, ayah saya ni nak bawa dia daripada dulu lah. Masalah dia bila nak bawa ke klinik, dia sangat susah. Dan makan ubat pun sangat-sangat susah. Jadi saya pun terfikirlah kan, kalau ada satu jenis ubat yang boleh disapu saja tanpa perlu dimakan, bagus juga kan. Dalam masa yang sama, pada masa tu bila saya tengok macam dekat surau pun, banyak pakcik-pakcik, makcik-makcik ni dia duduk atas kerusi. Jadi bila saya tanya kenapa duduk atas kerusi, sama juga masalah dia macam ayah saya, sakit lutut. Jadi diorang ni bila diorang tak boleh nak sujud, satu benda yang tak best diorang kata, diorang rasa solat tu macam tak sempurna. Rasa macam kepuasan dalam solat tak ada. Jadi ini antara benda yang bagi mereka sesuatu yang mengganggu mereka lah. Kan? Kesempurnaan tu tak ada. Jadi saya tercetus idea ni, saya fikir bagus juga kalau ada ubat yang boleh sapu je untuk melegakan sakit lutut. Saya jumpalah dengan kawan saya. Kawan saya adalah seorang kemis yang dia ada kilang bertaraf GMP dan halal. Jadi saya tanya dia, dia pun buat research. Lepas tu dia jumpa balik saya, dia kata okay, ada satu gel ni, dia kata yang kita buat daripada jinji, daripada halia. Kan?
Jadi lepas tu bila saya dah dapat tu, saya jenamakanlah dia sebagai gel Armani pada gel masa Armani. Tu. Okay. Dan bila saya dah jenamakan, tak confident lagi nak jual. Saya bagi dulu dekat family, dekat Betul. Kawan-kawan, bagi cuba dulu. Alhamdulillah, bila diorang cuba, diorang kata feedback diorang bagus. Boleh lega lutut kan, sakit lutut boleh lega kan. Jadi barulah confident. Sebab kawan-kawan, saudara mara dah okey. Then baru saya jual kecil-kecilan lah. Lepas tu bila dah jual kecil-kecilan, dan ramai pelanggan saya tu bertukar menjadi, akhirnya menjadi reseller. Sebab diorang kata, produk ni bantu diorang untuk legakan lutut. Jadi diorang nak bantu kawan-kawan pula. Jadi diorang berniaga ni sebenarnya more kepada untuk bantu kawan-kawan. Seronok tau kalau kita dapat lihat kan, kalau ada satu-satu macam produk anda ni, dia dapat memudahkan kita solat dengan betul, solat dengan khusyuk. Itu yang kita nak sangat. Memberi kepada ibu bapa, betul tak? Okey, kalau ada satu, tengok ada yang pati. Satu ni pati jus ni, selepas setelah 2 tahun lebih mengeluarkan gel Armani tu. Jadi saya fikir juga kalau ada cara untuk mencegah kan. Pencegahan tu lebih baik daripada mengubati kan. Jadi kalau mencegah, jadi idea ni keluarlah. Saya melahirkan jus ni sebenarnya. Ini adalah makanan berkhasiat. Hanyalah makanan. Sebab banyak kesihatan dalam kita ni bergantung pada pemakanan kita. Yang mana makanan-makanan ni seperti delima, kurma tu memang baik untuk sendi. Ada banyak lagi kita campur. Jadi bila diamalkan makan, dia baiklah untuk sendi-sendi kita. Macam tu. Kiranya kalau apa nama yang produk Armani tadi, Tuan Leo, cara pakai memang macam mana? Nak letak sehari satu kali ke, dua kali ke? Sangat mudah. Dia roll on. Jadi kita tak perlu pegang. Kan? Sebab kalau pegang pun takut nanti ada benda kotor kan. Jadi dia roll on ya. Dan pastikan sapu tu selepas mandi. Selepas mandi? Selepas dibersihkan lah. Kalau tak mandi pun dibersihkan ke lutut tu. Sapu je keliling. Sapu keliling sehari tiga kali. Sehari tiga kali? Tiga kali. Itu je, sangat mudah. Lepas tu pati minum juga? Pati minum je. Pati ni terpulang sebab dia makanan. Terpulang pada siapa, dia nak makan berapa banyak pun tak ada sukatan. Terpulang pada orang tu. Mudah je lah kan. Bila-bila masa sampai duduk bersih tu semua, letak semua kan. Ada tak cara-cara lain nak menjaga lutut juga? Selain selalunya kena kekuatkan sendi lutut kita lah. Dengan senaman kita. Memang Kementerian Kesihatan kita pun mencadangkan untuk nak jaga kesihatan tu 3 kali seminggu. Sejak session tu 30 minit. Kita kena ada warm up yang betul lah. Panaskan badan dulu. Supaya kita regangkan, kita kuatkan muscle tu dulu sebelum kita buat senaman lutut. Lepas tu cara yang lain juga tentulah kita kena jaga sapu. Selalunya kita jaga juga pemakanan sebab kita kena jangan, kita kena jaga berat badan kita. Doktor ada bagi free consultation ke dengan izin? Pasal lutut-lutut ini salah satu cara kita nak bagi apa ni, maklumat kepada masyarakat. Kita bagi khidmat kita kepada servis kepada masyarakat. Di klinik saya, di Poliklinik Anur dekat Bandar Mangkutir Ceras, kita sediakan pemeriksaan lutut secara percuma. Dan kita bagi juga konseling untuk mengawal berat badan dalam segi obesiti. Percuma? Ya. Percuma nak datang ni. Poliklinik Anur Bandar Mangkutir Ceras. Kalau dah rasa sayang mak ayah tu, tengok mak ayah kita ke abang, kakak ke anak ke, saya rasa semua boleh, semua usia boleh pakai. Betul. Alhamdulillah lah kita dapat kerjasama daripada doktor-doktor yang concern juga berkenaan lutut ni, yang mana mereka sudi bekerjasama dengan Armani Life yang memberikan khidmat nasihat dan juga pemeriksaan lutut secara percuma. Okey, cerita-cerita ni juga tuan, macam mana nak beli ni, berapa harganya, dekat mana nak beli? Okey, kita ada reseller-reseller yang menjual secara online. Ada juga kedai-kedai dan juga klinik-klinik. Okey. Jadi anda boleh dapatkan untuk maklumat lanjut, boleh dapat boleh hubungi nombor yang tertera. Okey. Dan InsyaAllah kita akan, bila kita call, bila call tu kita akan guide lah dekat mana. Sebab reseller ada banyak. Ada yang ada kedai, ada yang online dan juga klinik-klinik. Dan senarai klinik-klinik tu ada di dalam, boleh hubungi kami lah dalam nombor yang tertera. FB tu mudah je, Armani Official je. Cari saja Armani Official, insyaAllah semua akan keluar. Semua ada maklumat. Ada nota pun akan dibagi untuk memudahkan segala. Kita ada bagi buku ni percuma. Buku ni percuma yang mana mereka boleh bawa lah kalau nak menunaikan umrah ke, nak bawa ke mana-mana. Sebab ada tips dekat sini bagaimana nak
apa? Tunjuk sikit kat kamera. Okey. Dekat sini ada ada tips apa itu sakit lutut, punca sakit lutut, simptom yang yang dialami, bagaimana untuk mencegah, rawatan yang biasa diambil, rawatan kecemasan. Okay. Yang paling penting kecemasan tu. Bila tiba-tiba kan ada ada apa? Masalah sakit tu, macam mana diorang nak buat? Apa contoh dia, kompres, letak ais, angkat, semua tu. Semua ada dalam buku tu. Betul, tapi yang paling mudah adalah kena pastikan di rumah kita mesti ada sekurang-kurangnya ada satu botol. InsyaAllah. Kita nak membahagiakan ibu bapa kita, ini dah caranya. Kan, ibu bapa kita tak perlukan handbag yang mahal, dia perlukan kesihatan untuk mudah nak solat. Lagi-lagi kalau mereka nak pergi umrah tu, boleh hadiahkanlah. Betul, betul. Pada mereka. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Terima kasih banyak-banyak Tuan Leo. Satu perkongsian yang sangat baik untuk nak kita maklumkan kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Anda semua boleh terus saja hubungi mereka di laman FB lah, paling mudah lah, cari saja official Amani. Amani official. Amani official. Amani official. Kena cari betul-betul ni, mereka tengah scroll dekat TV kita sekarang ni. Sedikit pesanan daripada doktor. Saya nak memesan supaya supaya kita jagalah kesihatan kita dengan baik. Bukan saja menjaga sendi lutut, kita jaga seluruh badan kita supaya kita menuju usia emas kita dengan sihat. Menuju usia emas dengan sihat. Oh, saya suka tu. Terima kasih banyak sekali, Dr. dan juga Pak Tuan Leo. Semoga sukses dan terus membahagikan ramai orang dengan apa yang kita anda dua sampaikan pada ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini.